warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, balik lagi di vlognya Bagus Admin Channel. Oke, di sore hari ini saya tetap di dapur, guys ya, menemani istri untuk bikin apa namanya itu pisang goreng. Nah, ini dia. Halo. Bikin pisang goreng, guys ya. Ini bikin pisang goreng ala-ala ibu-ibu, ala-ala desa. Tuku cemilan di sini jauh. Semuanya pokoknya serba sederhana. Pisangnya dewe. Kuih pisangnya dewe sak menembane, guys. Oh, kacang tok apa mah? Oke, guys, sambil dengerin puji-pujian ya, karena di samping saya juga musola. Nah, iki cara bumbunya apa ya, mah? Tepung beras, tepung terigu ya toh. Dikasih tepung beras sedikit, ben rada kriuk lho, Pak. Terus dikasih garam sedikit sama dikasih sari tebu. Saya enggak pakai gula. Sari tebu ki apa sari manis ya, Pak? Yo, tapi sari manis sama sari tebu. Sari manis ya nek dhewe kuwi sari tebu. Karena wae, tapi kan gak batuk toh keluarga dhewe nggih kuwi. Nek pakai gula ki anu. Gas apa ki? Gosong. Jadi saya pakainya sari tebu. Kalau goreng kok emang kalau tidak naik tangga nih kalau? Iya iya. Oke. Okay. Naik tangga nih. Kau gedong itu oke. Hah? Lah ini kok kalau tidak naik tangga nih apa apa? Gedang ini aku oke guys, nggak tuku. Soalnya aku pendak panen ini ki langsung tak tanami pisang meneh. Ya tanggaku seneng-seneng lah karo jenenge pisang. Pisang goreng maksudnya. Nah, matanya seperti ini nih. Mantap sekali. Aduh, dia ceplok. Mesti susuan. Ya. Warna sendiri ya, Wi. Warna rasa. Aduh. Kenapa? Mau tak mau nambahi sego goreng nganu takong goreng gedang nek. Warna apa? Lah nyapa tidak warna? Iki cacah aku njaluk sing ngene iki tak tepung tok dene iki wae. Tidak nambah tuh kan seneng yang goreng. Ya malah enak tuh. Lah iya. Malah kok cembung koyo ngono kok ya. Oh, enak ora apa-apa. Apa-apa pisang goreng gak cembungi zat enak, zat pandan no, zat kimia wi. Ini aku biar cili aneh ini semua neng lagi apa tuh mama aku biar teman gak ini ini minuman mau bedain minuman seperti inilah guys dapur-dapur saya. Ini juga yang membuat saya sendiri nih. Mejanya juga saya sendiri yang membuat. Bahagia itu. Ini seperti ini ya, kayak tukang ya tuh. Enggak membutuhkan arsitek saya, guys, karena saya menyontoh di YouTube juga bisa. Nih, jadinya seperti ini. Ini dapur modal nekat. Modal nekat. Jadi kalau pisang di tempat saya emang yuk tanganmu kan apa mah? Hah? Ikan apa ki? Eh kan apa? Kira di bawah di? Eh? Neng di? Lo kalau sih nggak roh? Apa cicilan eram ya? Apa tuh Hel? Udah. Oh, selang tak golek Pak Noning kono guys ya. Dan mangga saya sudah mau buah lagi guys. Sudah mau buah lagi.
Wow, sampai belakang tuh guys. Ini sebenarnya tempat kakak saya. Ini dia apa teman-teman? Ini juga ini salah satu. Dia ini anak-anak suka begini, nggak ada. Halo guys, selamat sore. Acaranya gimana? Kita goreng-goreng. Goreng. Ini lepas rancah cah. Trend di pewarna. Iya loh. Gase lan sampe kayak ngene. Heeh. Iki lah sedenge wong rajin guys ya. Rajin sedunia. Mungkin sembarang serba dicuci. Heeh. Ada kena kotor. Kotornya alami. So iki tak gawe meneh mah, tak gawe undak-undakan kayak gini-gini rono arahe. Sehat. Tenang aja. Iki acara sore guys, nggawe pisang goreng sekalian bergedel seperti ini. Jadi kalau di malam hari kan enaknya buat nemil sambil ngobrol santai dengan keluarga, sambil nonton televisi, jadi TV lah, sambil nonton TV ya, jadi enak banget. Sambil rasan-rasan, ya alhamdulillah, iki mau rasan-rasan untuk papat guys, jadi lumayan. Rasan-rasan oleh papat. Oh, ini sayur kesukaan istri saya. Kalau kesukaan saya tentunya nih terong. Dan ini bergedel jagung. Ini kesukaan istri saya. Jadi kalau masakan sehari dua kali guys, maksudnya dua produk dimasak langsung. Oh, ini iki celengane anak-anakku guys ngono guys. Dadi lek pisang goreng model kayak ini ya gelem ndek. Iya, Pak. Senengane kayak ngene iki malan. Itulah ibu sayang anak. Karepe anak digekne terus. Ya, Bro. Pisang goreng lho. Bukan di dapur, jadi seperti ini. Sekarang jarang bikin vlog ya guys ya, karena sibuk banget. Kalau pagi saya harus ke kebun untuk melihat orang-orang manen kunyit ya, ngurusin segala itu dan lain-lain, nganterin rokok, nganterin bahan makanan untuk dibawa ke ladang. Sebenarnya istri saya suruh bikin vlog sendiri, cuman dianya nggak bisa. Oke, segitu aja guys. Selamat sore. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesibukan bagus admin channel di sore hari.